Baik, untuk siang hari ini di jam 2 ya, kita akan membahas tentang validasi sistem pengukuran. Atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan istilah MSA, Measurement System Analysis, yang akan disampaikan oleh pembicara kita, Bapak Immanuel Iman, konsultan dari Central System Consulting. Bapak Immanuel Iman juga adalah founder dari Central System yang sudah berdiri dan berkarya selama 21 tahun. Langsung aja ya, kita panggil Pak Iman. Silakan Pak Iman. Selamat siang teman-teman. Ya, hari ini kita akan membahas tentang analisa sistem pengukuran. Ya, topik yang akan kita bahas hari ini lebih bicara tentang konsep. Ya, bicara tentang MSA. MSA adalah salah satu tools atau salah satu alat analisa yang banyak yang bilang cukup rumit. Ya, karena banyak perhitungan-perhitungan yang sulit dan seterusnya. Ya, tapi hari ini saya akan coba bicara secara konsep, karena memang belajar sesuatu itu kita harus kuat di konsep. Jadi bukan kuat di cara perhitungan. Ya, cara perhitungan kita bisa menggunakan software, ya, kita masukkan data, kemudian keluar hasilnya. Ya, oleh karena itu, saya selalu menekankan kepada semuanya untuk supaya kita belajar konsep. Pelajari konsepnya sehingga kita bisa mempelajari atau bisa menggunakan toolsnya dengan sebaik-baiknya. Oke, kita mulai, langsung mulai. Nah, di sini ada bicara tentang salah satu kejadian di mana terjadi pada saat pembuatan jembatan, jembatan ini tidak nyambung dengan sempurna. Seringkali orang bertanya, apakah ini karena salah perhitungan sehingga tidak terjadi nyambung, atau bisa saja terjadi karena salah pengukuran. Jadi ketika suatu produk tidak sesuai dengan spek, itu ada dua kemungkinan yang terjadi. Ya, satu salah proses, ya, kemudian salah pengukuran. Ya, namun seringkali orang kurang melihat kesalah pengukuran. Ya, kebanyakan orang melihat kesalahan tersebut terjadi karena kesalahan proses. Padahal belum tentu. Bisa saja suatu produk tidak sesuai spek itu terjadi karena kesalahan pengukuran. Ya, nanti kita akan pelajari secara logiknya bagaimana proses itu bisa terjadi. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang kita harus kejar, yang kita harus fokuskan adalah belajar konsep. Sekali lagi, yang harus kita tekankan adalah belajar konsep, bukan belajar cara menghitung. Jadi di dalam materi ini, dalam waktu kesempatan 1 jam ini, saya akan fokus di konsep, ya, sehingga saya mengharapkan teman-teman itu bisa memahami, ya, maksud dari analisa sistem pengukuran, sehingga teman-teman menjadi tertarik untuk belajar lebih dalam tentang measurement system analysis. Jadi, pahami konsepnya, ya, tidak pahami cara berhitungnya. Nah, berikut ini adalah contoh ilustrasi. Ya, kita punya spesifikasi produk, spesifikasinya 10 plus minus 0,1 atau 9,9 sampai 10,1. Kemudian kita lakukan pengukuran. Ya, sebenarnya belum pengukuran. Ya, kita pertama kali melakukan ukuran sebenarnya berapa? Nah, misalkan benda ini ukuran sebenarnya 10,08. Ya, kemudian kalau kita lihat, ya, 10,08 ini dia masuk ke dalam range spesifikasi. Berarti status sebenarnya adalah barang tersebut oke. Ya, kemudian kita lihat hasil pengukurannya. Jadi benda ukuran sebenarnya 10,08, ya, kemudian kita ukur, hasil pengukurannya adalah 10,12. Hasil pengukuran ini keluar daripada spek. Nah, hasil pengukuran ini, dengan hasil pengukuran 10,12, berarti keputusannya adalah produk tersebut adalah reject. Ya, kesimpulannya apa dari studi kasus ini? Ya, kesimpulannya adalah, ya, produk yang sebenarnya oke, itu dianggap reject. Nah, disitulah salah satu kelemahan dari sistem pengukuran. Ya, jadi bisa saja reject-nya itu bukan karena bendanya sendiri, tapi reject-nya karena sistem pengukuran.
Kita lihat ilustrasi yang lain. Benda ukuran sebenarnya 10,02. Ya, kemudian kita lakukan pengukuran. Sesuai dengan spek, 10 plus minus 0,1 berarti produknya oke. Ya, kemudian benda tersebut diukur. Hasil pengukurannya adalah 10,05. Nah, kebetulan hasilnya masih masuk ke dalam spek, sehingga diputuskan benda tersebut baik. Kesimpulannya apa? Benda oke dianggap oke. Jadi tidak ada masalah dengan pengambilan keputusan. Keputusannya valid, karena oke dianggap oke. Kita lihat ilustrasi berikutnya. Benda 9,95, ya sebenarnya oke. Kemudian diukur 10,05, masih masuk spek. Ya, sehingga keputusannya adalah oke. Sehingga kita memutuskan dengan benar, benda oke dianggap oke. Kita lihat ilustrasi yang lain. Benda misalkan ukurannya 9,85. Sebenarnya benda ini keluar dari spek, karena spek terbawahnya adalah 9,9. Ya, sehingga benda ini disebut reject. Tapi kalau kita lihat hasil pengukuran, ya, bisa saja hasil pengukurannya ternyata 9,95. Nah, hasil pengukuran ini menyatakan benda tersebut oke. Kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya adalah benda reject dianggap oke. Ya, benda reject dianggap oke. Nah, dalam hal ini yang dirugikan adalah customer-nya atau terjadi flow out sehingga timbullah customer komplain karena bendanya reject tapi diputuskan oke. Kita lihat lagi ilustrasi berikutnya. Ya, benda 10,12, ya benda ini sebenarnya reject. Ya, kemudian diukur hasilnya 10,11. Hasil pengukuran juga reject. Jadi keputusannya benda reject dianggap reject. Ya, keputusannya valid. Nah, sebenarnya inilah yang dipelajari di analisa sistem pengukuran. Ya, bagaimana hasil pengukuran kita bisa mendapatkan hasil yang valid, sehingga keputusan kita tidak salah. Jadi, kesimpulan benar, ya, Bapak, Ibu, teman-teman menyatakan benda itu benar atau benda itu baik atau reject, itu tergantung dari kualitas hasil pengukuran. Kalau pengukuran menyimpang, nah bisa saja terjadi kasus benda oke dianggap reject. Ya, benda oke dianggap reject. Atau bisa juga dianggap benda reject dianggap oke. Nah, itulah fungsinya analisa sistem pengukuran. Bagaimana supaya kita selalu bisa mengambil keputusan yang benar. Itu tujuan daripada analisa sistem pengukuran. Kesalahan dalam pengukuran bisa berdampak pada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Oke, kita lanjut. Ya, mungkinkah hasil pengukuran sama persis dengan ukuran benda sebenarnya? Ya. Kalau kita bicara secara fakta, seringkali kita berpikiran, kita percaya dengan hasil pengukuran. Padahal hasil pengukuran itu tidak selalu, sekali lagi tidak selalu, sama dengan ukuran benda sebenarnya. Nah, sebagai contoh, ya, jadi sangat jarang hasil pengukuran itu sama persis dengan ukuran benda sebenarnya. Itu sangat jarang. Ya, terdapat variasi hasil pengukuran. Ya, namanya manusia, misalkan contoh, ya pada saat mengukur lagi moodnya lagi jelek, misalkan. Atau pada saat mengukur kebetulan terganjal oleh kotoran dan seterusnya. Sehingga terjadi ada variasi pengukuran. Nanti kita akan coba lihat apa itu variasi pengukuran. Jadi sangat jarang ukuran benda diukur sama persis. Ya, ukuran benda sebenarnya diukur sama persis. Sehingga hasil pengukurannya sama dengan ukuran benda sebenarnya. Sekarang kita lihat ilustrasi sebagai berikut. Spesifikasi masih sama seperti tadi, 10 plus minus 0,1. Ya. Ini ada ukuran benda sebenarnya, kemudian kita ukur 3 kali. Nah, nanti Bapak atau teman-teman, Ibu ya bisa mencoba, ya coba diukur 3 kali. Ya, itu hasilnya belum tentu sama. Misalkan ukuran sebenarnya 10,08. Ya, kemudian dilakukan pengukuran. Ya, hasilnya 10,08
10,09, 10,12. Jadi sekali lagi hasil pengukuran itu tidak selalu sama. Nah, kesimpulannya apa? Ya, benda oke kadang dianggap reject. Pada saat benda itu diukur 10,08 hasilnya, hasil pengukuran 10,08, yang berarti benda tersebut dinyatakan oke. Ketika hasil pengukuran 10,09, benda ini dikatakan oke. Ya, namun pada saat diukur 10,12, benda ini dianggap reject. Jadi benda oke kadang dianggap reject. Nah, ini kenapa ini terjadi? Karena tadi variasi sistem pengukuran. Nanti kita akan bicara lebih detail tentang itu. Kemudian 10,02. Hasil 3 kali pengukuran 10, 10,02, 10,04. Nah, kebetulan 3 kali hasil pengukuran ini itu hasilnya oke terus. Ya, jadi benda oke selalu diukur oke. Ya, kemudian ada satu benda. Yes, ukuran sebenarnya 9,85. Jadi metodologinya adalah begini. Benda itu satu tapi diukur 3 kali. Ya, satu diukur 3 kali dan hasilnya pasti tidak sama. Kalau hasilnya sama, biasanya alat ukur Anda kurang kepresisiannya atau resolusinya kurang kecil, ya, sehingga dianggap bendanya sama. Ya, okay. Kemudian hasil pengukuran 9,92, 9,98, 9,87. Nah, kalau dari 3 pengukuran tersebut kita lihat, ya, ada benda yang reject. Ya, benda ini sebenarnya reject 9,85 karena di luar spek. Ya, tapi kadang dianggap oke. Karena ada yang hasil pengukurannya 9,92. Nah, itulah kenapa kita harus mempelajari variasi pengukuran. Sekali lagi, variasi pengukuran itu bendanya sama, ya, tapi diukur beberapa kali. Bendanya sama, diukur beberapa kali, dan hasilnya tidak sama. Oke, kita coba masuk lagi. Jadi, apa yang diharapkan? Diharapkan variasi pengukuran itu tidak mengakibatkan pengambilan keputusan yang ambigu. Ya, apa yang dimaksud dengan ambigu? Benda oke kadang dianggap reject. Ya, kasus yang ini, benda oke kadang dianggap reject. Atau terjadi keputusan ambigu, benda reject kadang dianggap oke. Jadi tujuan kita menganalisa sistem pengukuran supaya keputusan kita tidak ambigu, keputusan kita selalu valid. Oke, kita lanjut. Lalu bagaimana supaya variasi pengukuran tidak mengakibatkan pengambilan keputusan yang ambigu? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kita belajar tentang statistik, tentang quality. Ada namanya tuntutan fungsi. Nah, yang dikatakan spesifikasi produk. Oke, produk memiliki tuntutan fungsi 9,9 sampai 10,1. Ya, ini adalah tuntutan fungsi. Spesifikasi ini berasal dari tuntutan fungsi produk. Kemudian, ya, ada keluaran dari proses. Ya, proses produksi menghasilkan produk diukur dan ternyata variasinya 9,96 sampai 10,06. Nah, ini adalah variasi yang berasal dari proses. Jadi kita kenal ada spesifikasi, kita kenal ada variasi proses. Ya, tadi juga sebenarnya kita mengenal tentang variasi pengukuran. Satu benda diukur hasilnya berbeda-beda. Variasi pengukuran, sekali lagi, satu benda diukur hasilnya berbeda-beda. Nah, kemudian kita belajar lagi tentang variasi pengukuran. Jadi misalkan benda 10,06, hasil pengukurannya ternyata tidak selalu 10,06. Hasil pengukuran 10,05 sampai 10,07. Nah, bagaimana kita coba melihat ketiga faktor ini menjadi satu kesatuan? Ya, kita coba lihat. Jadi ini adalah spesifikasi, ya, ini adalah variasi proses, dan ini adalah variasi pengukuran. Ya, jadi kita coba combine ketiga ini menjadi satu diagram. Ya. Jadi bagaimana supaya
semua keputusan selalu benar, tidak ambigu. Ya, kalau kita lihat seperti ini, walaupun ada variasi pengukuran, ya, tapi semuanya masih di dalam spek. Jadi benda oke selalu dianggap oke. Ya. Kemudian variasinya semua di dalam spek. Nah, jadi supaya tidak ada keputusan yang ambigu, ya, satu yang harus dilakukan adalah variasi produknya jangan terlalu dekat ke spesifikasi. Kalau terlalu dekat ke spesifikasi, kemudian ada variasi proses, variasi pengukuran, maka akan terjadi keluar dari spesifikasi. Jadi sekali lagi saya ulang, variasi proses jangan terlalu dekat dengan spesifikasi. Ya, kalau terlalu dekat dengan spesifikasi, ditambah dengan variasi pengukuran, maka akan ada keputusan barang oke dianggap reject atau barang reject dianggap oke. Jadi itu variasi produk, ya kalau bisa dikecilkan, ya kemudian variasi pengukuran juga dikecilkan sehingga semuanya ada di dalam range spesifikasi. Nah inilah yang saya maksud dengan belajar konsep, ya, tidak belajar perhitungan, ya supaya kita memahami konsep dengan baik. Apa itu variasi pengukuran? Oke, sekarang kita coba lanjut lagi. Apa sih yang mengakibatkan terjadi variasi pengukuran? Ya, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya variasi pengukuran. Satu, alatnya sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu atau teman-teman punya permasalahan di alat ukur. Lalu bagaimana menyelesaikan masalah ini adalah dengan cara kalibrasi alat ukur. Ya. Tapi ini menjadi salah satu saja. Yang ini yang banyak dilakukan oleh perusahaan. Tapi sebenarnya ada dua penyebab terjadinya variasi pengukuran. Satu bicara alat, satu lagi bicara pengukuran, permasalahan di sistem pengukuran. Alat bisa saja bagus, tapi belum tentu cocok untuk mengukur suatu benda. Nah, itulah yang dipelajari di permasalahan sistem pengukuran. Banyak perusahaan belajar di kalibrasi. Ya, padahal kalibrasi itu bukan satu-satunya penyebab pengukuran salah. Ya, kalibrasi ya bisa saja baik, tapi kalau sistem pengukurannya tidak baik, akibatnya jadi salah. Jadi penyebab kedua permasalahan di sistem pengukuran, yaitu mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, dan disinilah yang dipelajari di EMESA, analisa sistem pengukuran. Jadi teman-teman akan lebih lengkap kalau mempelajari pengukuran, memahami kedua hal ini. Kalibrasi dan analisa sistem pengukuran. Ya, lalu bedanya apa sih kalibrasi dengan sistem pengukuran? Kalau kalibrasi subjeknya alat. Kita memastikan alatnya itu sudah baik. Tapi kalau MSA, subjeknya adalah sistem pengukuran. Sekali lagi subjeknya sistem pengukuran. Sebelum melakukan MSA, alat harus sudah dikalibrasi. Supaya tidak ada lagi faktor kesalahan alat. Jadi kita hanya melihat kesalahan dari metode, kesalahan dari bendanya, dan seterusnya. Jadi sebelum melakukan MSA, alatnya harus sudah dikalibrasi. Oke, kemudian kita coba lihat potensi permasalahan dalam sistem pengukuran. Ini contoh ilustrasi. Ya, misalkan kita ingin mengukur kedalaman telapak ban. Ya, apakah kita menggunakan penggaris baja? Apakah penggaris baja bisa presisi dalam mengukur kedalaman telapak ban? Karena telapak ban itu bentuknya melingkar, tapi di sini bentuknya tidak melingkar. Misalkan, ya, ini yang menjadi penyebab kenapa hasil pengukuran itu tidak selalu baik. Ya, bisa saja pemilihan alat yang kurang baik. Kemudian, alat ukurnya kurang presisi. Ini saya menemukan di perusahaan beberapa waktu yang lalu. Spesifikasinya 10 plus minus 0,2 mm. Ya, tapi gelas ukur yang digunakan, itu kepresisiannya 1 mm. Bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang baik, kalau misalkan kepresisian gelas ukur itu lebih rendah daripada spesifikasi. Nah, ini juga menyebabkan hasil pengukuran tidak baik. Ya, kemudian ini adalah contoh yang banyak
di ibu-ibu misalkan, ya, bapak-bapak juga sih sebenarnya. Ya, akibat dari work from home, ya, badan kita menjadi semakin besar sehingga kita tidak percaya dengan timbangan kita. Ya, sehingga kita melakukan suatu rekayasa bagaimana supaya timbangannya tidak menjadi besar. Ya, ini contohnya seperti itu. Jadi bisa saja terjadi metode pengukuran. Ya, metode pengukuran di mana kakinya tidak menelapak dua-duanya ke dalam alat timbangan sehingga hasil pengukurannya ya, terlihat lebih sedikit dan itu biasanya hasilnya cukup menyenangkan. Ya, karena berat badan kita seolah-olah tidak berat gitu ya, tidak overweight. Ya. Nah, kemudian bisa juga bicara lingkungan. Lingkungannya penerangannya kurang. Ya, sehingga akhirnya kita agak susah untuk membacanya. Nah, ini bicara kesalahan-kesalahan di sistem pengukuran. Ya, berbeda dengan tadi, kalibrasi. Kalau kalibrasi, bicara alatnya. Kalau ini bicara sistem pengukuran. Ya, jadi bisa karena ketidakcocokan alat, ya bisa karena metodenya, bisa karena lingkungan, ya bisa juga karena variasi benda. Ya, misalkan contoh kepala baut, ya ada yang mengukur di variasi di posisi A, ada yang mengukur di posisi B. Nah, ketika diukur di posisi A, hasilnya bagus. Ketika diukur di posisi B, hasilnya tidak bagus, dan seterusnya. Nah, itulah salah satu contoh, ya, beberapa contoh, kenapa bisa terjadi antara benda versus pengukuran hasilnya berbeda. Ya, ini contoh-contohnya dan ada contoh-contoh lain yang nanti Bapak Ibu bisa pelajari, teman-teman bisa pelajari. Nah, kemudian pertanyaannya kapan sih MSA dilakukan? Ada perusahaan yang melakukan MSA setelah kalibrasi dan itu adalah salah. Kali lagi ya, melakukan MSA setelah kalibrasi itu adalah salah. Kalibrasi subjeknya alat, sedangkan sistem pengukuran subjeknya adalah karakteristik produk. Jadi kurang tepat kalau misalkan setelah kalibrasi dilakukan MSA. Jadi kapan MSA dilakukan? Yaitu ketika kita ada produk baru. Kita ada produk baru, ya, kemudian kita ingin menetapkan kira-kira produk ini kita ingin ukur dengan alat ukur yang mana. Yang mana kira-kira alat ukur yang cocok untuk benda tersebut. Kemudian metodenya bagaimana? Ya, kemudian persyaratan lingkungan apa yang dibutuhkan? Jadi pada saat kita ada produk baru, kemudian kita memiliki suatu karakteristik, ya kita langsung berpikir bagaimana cara kita mengukur karakteristik tersebut. Jadi MSA dilakukan di awal. Setelah kita tentukan, kita kemudian menguji apakah pemilihan alat, ya, metode, lingkungan, personal itu sudah mampu menghasilkan ukuran yang mendekati ukuran benda sebenarnya. Ya, mendekati ukuran benda sebenarnya. Jadi MSA dilakukan itu pada saat pertama kali kita lakukan. Ya, ada karakteristik baru kita lakukan MSA. Kemudian kapan lagi kita melakukan MSA? Ya, ketika ada perbedaan hasil pengukuran. Inspektor A bilang oke, inspektor B bilang tidak oke. Ada perbedaan antara perusahaan versus customer. Perusahaan bilang oke, customer bilang tidak oke atau kebalikan. Ada perbedaan antara perusahaan versus suppliers. Ya. Nah, ketika terjadi perbedaan hasil pengukuran, kita tidak perlu debat, ya, debat kusir. Ya, kita tidak boleh menggunakan ilmu klasik, ya, ilmu klasik yang menyatakan bahwa customer selalu benar. Ya, kalau customer salah, berarti kita ya pakai pasal satunya lagi. Ya, pasal 1, customer selalu benar. Pasal 2, kalau customer salah, ya kita pakai pasal 1. Ya, kita harus menggunakan pengujian ilmiah. Nah, pengujian apa yang bisa kita lakukan? Ya, MSA. Analisa sistem pengukuran. Jadi, daripada debat kusir, ya, daripada menggunakan hukum customer selalu benar, ya, lebih baik kita menggunakan uji ilmiah. Dan uji ilmiah itu adalah analisa sistem pengukuran.
Kemudian kapan lagi kita melakukan MSA? Ketika Bapak berpikir, kok ini reject ya? Perasaan prosesnya bagus loh. Mungkin ini rejectnya bukan karena proses, mungkin ini rejectnya karena pengukuran yang tidak benar. Apalagi ya karakteristik tersebut mengukurnya agak sulit. Nah, ketika itu terjadi, ya kita bisa saja curiga, oh jangan-jangan ini rejectnya bukan karena proses, tapi rejectnya karena pengukuran. Nah, pada saat itulah kita lakukan MSA. Daripada Anda penasaran, daripada Anda ribut, orang produksi bilang, nih ngukurnya tidak baik nih, QC-nya nggak benar. Orang QC bilang, saya ngukurnya udah benar, produksi yang tidak benar. Daripada kita debat, ya lebih baik kita lakukan uji ilmiah. Dan apa tools yang bisa digunakan adalah MSA. Ya, karena di MSA ini kita bisa memisahkan yang mana variasi part, yang mana variasi pengukuran. Nanti kita akan lihat lebih detail ya di ilustrasi berikutnya. Jadi kesalahan pengukuran. Nah, sekarang kita bicara kesalahan pengukuran. Jadi subjek dari MSA adalah kesalahan pengukuran. Kesalahan pengukuran itu bisa dibagi secara umum ada dua. Ya, kesalahan lokasi dan kesalahan sebaran. Nah, banyak orang yang hanya berpikir GSR-NR, MSA GSR-NR. Nah, itu keliru. MSA itu ada kesalahan lokasi, ada kesalahan sebaran. Nah, apa yang dimaksud dengan kesalahan lokasi? Misalkan gini, ukuran benda sebenarnya 10,0. Nah, hasil pengukurannya seperti ini, kemudian ilustrasinya adalah seperti ini. Ya, jadi, bendanya waktu diukur, ini hasilnya dekat-dekat. Dekat-dekat tapi menyimpang jauh dari nilai ukuran benda sebenarnya. Itu yang dimaksud kesalahan lokasi. Ya, dia presisi, ya hasil pengukurannya dekat-dekat, tapi dia jauh dari ukuran benda sebenarnya. Itu yang namanya kesalahan lokasi. Ya, kemudian ada kesalahan sebaran. Nah, apa yang dimaksud kesalahan sebaran? Ya, jadi ukuran benda sebenarnya, tapi waktu diukur itu sebarannya besar. Ya, sebarannya besar, jadi dibilang tidak presisi. Nah, ilustrasinya seperti apa? Seperti ini. Hasil pengukurannya beda-beda ini jauh, jaraknya jauh. Ya, tapi kalau dilihat dari rata-rata, dia mendekati nilai ukuran sebenarnya. Nah, berarti dalam kasus ini, sistem pengukuran kita itu punya permasalahan di kesalahan sebaran. Kalau yang di atas, punya permasalahan di kesalahan lokasi. Ya. Nah, kemudian ada lagi, udah sebarannya jelek, lokasinya juga jelek. Wah, ini udah bicara problems ya. Nah, ini artinya dia sebarannya jelek ya, kemudian rata-ratanya juga jauh dari ukuran benda sebenarnya. Nah, ini kesalahan lokasi dan kesalahan sebaran. Lalu bagaimana dengan target kita? Ya, target kita adalah kesalahan lokasinya kecil, ya kesalahan sebarannya juga kecil. Ya, jadi sistem pengukuran yang baik, ya seperti ini. Jadi titiknya ngumpul, dan ngumpulnya itu bukan ngumpul di sini, bukan ngumpul yang di sini, yang di kasus 1, tapi ngumpulnya di tengah. Ya, ngumpulnya di tengah. Dan inilah target dari analisa sistem pengukuran. Nah, itu bicara kesalahan pengukuran. Oke, sekarang kita bicara lebih detail kesalahan lokasi. Ada beberapa ilustrasi dan contoh-contoh tentang kesalahan lokasi. Ya, ada 3 jenis kesalahan lokasi, yaitu adalah bias, stability, linearity. Ya, kita coba bahas satu-satu. Bicara bias, ya, bias itu adalah di sini sebarannya, kemudian berapa sih dia menyimpang dari ukuran sebenarnya? Nah, itu bicara bias. Nah, bias di satu titik. Ya, misalkan ya ukurannya speknya tadi 25 ya hasil pengukurannya misalkan 25,3. Nah, kemudian ukuran benda sebenarnya 25,3, hasil pengukurannya misalkan dia menyebar seperti ini. Nah, itu disebut dengan bias. Jadi bias itu adalah pengukuran rata-rata versus ukuran benda sebenarnya. Itu yang disebut bias. Nah, ini saya tidak akan secara detail membahas ini,
Ya, cuman saya akan coba secara konsep. Ya, jadi pengukuran rata-rata, ya, seberapa jauh menyimpang dari nilai ukuran sebenarnya. Ya. Nah, biasanya pada saat studi bias, ya, kita akan gambarkan berapa hasil ukuran di perusahaan, misalkan 25,2. Ya. Misalkan contoh studi kasusnya ketika, ya, pengukuran di customer, kasus pengukuran di kita berbeda. Ya, kemudian kita ingin bertanya siapa yang benar, nah itu kita bisa uji bias untuk melihat siapa yang biasnya lebih kecil. Nah, yang biasnya lebih kecil itulah yang lebih benar. Nah, ini contoh pelaksanaan studi bias. Oke, jadi sekali lagi bias itu adalah ya, seberapa besar menyimpang dari nilai benar. Ya. Nah, kemudian ada bias yang lain. Ya, kita sebut bias antar waktu. Apa itu bias antar waktu? Melihat kestabilan hasil pengukuran. Kestabilan hasil pengukuran. Jadi benda yang sama, pagi diukur, siang diukur, malam diukur, harusnya biasnya sama. Ya, tapi kadang-kadang waktu diukur, kalau siang, ya biasnya tinggi. Ya, kalau malam, biasnya rendah. Gitu. Nah, kalau terjadi seperti itu, berarti sistem pengukuran, sekali lagi ya, KBSA adalah sistem pengukuran, bukan alat. Berarti sistem pengukuran Anda tidak stabil. Ya. Jadi benda yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Nah, contoh penggunaan stability ketika Bapak Ibu curiga, kok hasil check sheet saya kalau siang selalu di atas ya? Nah, contohnya seperti ini, dulu kejadian ya, kejadian di perusahaan lain, ya ini kok waktu kita lihat kok datanya kalau siang selalu di atas ya? Ya, kalau di statistik kita kenal dengan istilah faktor pencetus. Dan kebetulan ya, untuk kasus ini faktor pencetusnya adalah di sistem pengukuran. Ya, sistem pengukuran, ya, lingkungan pengaruh terhadap hasil pengukuran, ya, sehingga ketika siang hasilnya selalu di atas. Nah, ini bicara bias, ya, bias antar waktu. Stability adalah bias antar waktu. Ya, kemudian ada bias apa lagi? Ya, ada bias lokasi. Ya, bias sepanjang rentang alat ukur. Ya, jadi waktu diukur 1 liter biasnya berapa? Contoh simpel adalah pom bensin. Ya, pom bensin kadang mengukur 1 liter, kadang kita beli 1 liter. Kalau mau akhir bulan, ya biasanya belinya sedikit aja, begitu awal bulan belinya banyak misalkan. Nah, si pom bensin ini harus melakukan studi linearity. Ya, jangan sampai semakin besar belinya, biasnya semakin tinggi atau kebalikannya. Nah, itu bicara kesalahan lokasi. Jadi kesalahan lokasi ada 3, bias, stability, dan linearity. Oke, itu bicara kesalahan lokasi. Lalu kemudian bicara kesalahan sebaran, repeatability dan reproducibility. Ya. Bagi beberapa orang tidak familiar dengan istilah ini, tapi nanti akan dengan mudah ya Bapak Ibu memahami. Repeatability adalah apa? Benda yang sama diukur berulang kali oleh orang yang sama. Misalkan diukur 3 kali. Benda yang sama diukur berulang oleh orang yang sama. Nah, berapa sebarannya? Nah, itu yang disebut dengan repeatability. Ya, kemudian kita kenal ada reproducibility. Nah, benda yang sama diukur oleh 3 orang. Ya, Amir mengukur rata-rata 10,06. Andi mengukur 10,03. Ya, Amri mengukur 10,07 rata-ratanya. Nah, berarti berapa perbedaan antar orang? Nah, itu yang disebut reproducibility. Ya. Ya, yang terkecil adalah Andi 10,03, yang terbesar adalah Amri 10,07. Nah, ini yang dimaksud dengan reproducibility. Ya, jadi perbedaan antar orang. Kemudian ketika itu digabung menjadi RNR, repeatability dan reproducibility. Ya, berarti dari ujung sini yang paling rendah ya sampai ke ujung yang paling tinggi. Nah, itulah yang dimaksud dengan RNR. Nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, ini contoh. Jadi ada sampel 1 diukur oleh Widi 3 kali, diukur oleh Helmi itu 3 kali.
Jadi ada dua orang yang mengukur. Ya. Sampel satu diukur oleh Widi, hasilnya variasinya adalah sebagai berikut. Nah, ini yang disebut dengan repeatability-nya Widi. Ya, repeatability Widi. Kita kenal dengan istilah repeatability Widi untuk sampel 2. Ya, karena yang diukur adalah sampel 2. Kemudian diukur oleh Helmi, hasilnya berbeda. Ya, ini yang disebut dengan repeatability-nya si Helmi. Ya, repeatability Helmi. Kemudian perbedaan antara Helmi dengan Widi itu yang dimaksud dengan reproducibility. Nah, sehingga total variasi pengukuran untuk sampel 2 adalah dari sini ya, sampai dengan di bawah. Nah, itulah yang dimaksud dengan RNR, repeatability dan reproducibility. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya di gambar ini, inilah yang dimaksud dengan RNR. Ada gabungan repeat, ya ada gabungan repro. Nah, itu yang dimaksud dengan RNR. Nanti kita bicara lebih detail. Nah, bagaimana logika analisa sistem pengukuran? Ya, saya juga kurang paham siapa yang iseng, yang memilah-milah data, ya, sehingga muncullah logika analisa sistem pengukuran. Ya. Kalau kita lihat ada part 1, part 2, part 3. Nah, ini yang dimaksud dengan variasi part. Variasi part itu asalnya dari proses produksi. Variasi part. Kemudian part 1 diukur 3 kali oleh Amir dan diukur 3 kali oleh Udin. Nah, inilah yang dimaksud dengan variasi pengukuran. Ya, jadi kita ada variasi part, ada variasi pengukuran. Nah, semua data yang ini itu adalah variasi total. Nah, checksheet kita itu sebenarnya adalah variasi total. Jadi sudah ada kontribusi variasi pengukuran di dalamnya. Jadi variasi total data pada checksheet merupakan gabungan dari variasi part dan variasi pengukuran. Nah, EMESA ini mempelajari seberapa banyak kontribusi variasi pengukuran terhadap variasi total. Itu yang dipelajari di EMESA. Ya, kita coba lihat ilustrasi seperti ini. Ya, tadi sebelumnya sudah digambarkan. Ya, yang di dalam ini dikasih titik-titik karena ini sebenarnya kita tidak tahu berapa. Ya, kita tahunya adalah data hasil pengukuran. Nah, ini yang dimaksud dengan variasi part. Ya, variasi part. Nah, part ini waktu diukur ada variasi. Nah, itu yang dimaksud dengan variasi pengukuran. Variasi pengukuran. Ini variasi pengukuran. Ya, gabungan variasi part dan variasi pengukuran ada variasi total. Data checksheet Anda itu adalah variasi total. Sekali lagi ya, data checksheet Anda adalah variasi total. Jadi ada gabungan antara variasi part dengan variasi pengukuran. Nah, bagaimana kita belajarnya? Ya, nanti kalau secara statistik itu ya berarti kita ilmu statistik sama, variasi itu bicara sigma. Ya, berarti kita mengukur berapa variasi repeat-nya, berapa variasi repro-nya, ya, gabungan dari repeat dan repro menjadi variasi pengukuran atau RNR. Ya, nanti akan diukur EV kuadrat ditambah AV kuadrat, appraisal variation, EV equipment variation. Ya, kemudian ada variasi pengukuran, ada variasi part, ya, part variation. Gabungan dari variasi pengukuran dan variasi part itu menjadi total variasi, total variation. Total variation dihitung dari mana? Itu adalah part variation PV, part variation ditambah kuadrat ditambah RNR kuadrat, repeatability dan reproducibility kuadrat. Nah, ini kira-kira gambarannya seperti itu. Ya, jadi sekali lagi data checksheet merupakan gabungan dari variasi part, ya, dan variasi pengukuran. Nah, bagaimana persen gas RNR? Persen gas RNR adalah variasi pengukuran ya dibagi total variasi. Atau kalau saya gambarkan secara konsep, itu kontribusi variasi pengukuran, ini variasi pengukuran bukan variasi alat ukur ya.
terhadap total variasi. Ya, persen base arena adalah kontribusi variasi pengukuran terhadap total variasi. Berapa yang diharapkan? Idealnya 10%. Ya, namun dari pengalaman saya, untuk mendapatkan 10% itu relatif sulit. Ya, paling nggak 30% masih cukup baik. Nah, itu bicara tentang konsep arena. Lalu bagaimana keterkaitan statistik dengan MSA? Ya. Nah, ini kita lihat, ya, tadi kita belajar ada toleransi, ada variasi PAR, ya, ada variasi pengukuran, ada variasi total. Ini semuanya kita masukkan di sini. Toleransi berasal dari fungsi produk, ya, kemudian variasi PAR, itu kita tahu itu adalah yang titik-titik ini. Ya, karena yang kita tahu adalah total variasi sebenarnya. Ya, data checksheet sebenarnya adalah total variasi. Ya, ini adalah variasi ukuran part sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di sini, part ini sebenarnya oke, karena semuanya masuk ke dalam spek. Ya, kita lihat masuk di dalam spek. Cuman karena ada variasi pengukuran, akhirnya terlihat sebagian ada yang reject. Ya. Jadi, part sebenarnya oke, ya, tapi karena ada pengukuran jadi terlihat ada yang reject. Nah, ini variasi pengukuran. Ya, titik ini adalah variasi, yang ini adalah variasi pengukuran dan ini adalah variasi total. Ya, data checksheet. Nah, ternyata di data checksheet ada yang keluar dari spec limit, spesifikasi limit. Jadi, untuk kasus ini data reject itu sebenarnya bukan karena proses, ya, tapi lebih karena variasi pengukuran. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi hal seperti ini? Ya, satu yang kita lakukan, proses kita perbaiki. Ya, kalau kita lihat masih ada ruang, ya, bagaimana kita bisa menggeser proses itu lebih ke tengah. Ya, jadi prosesnya kita bisa geser lebih ke tengah. Ya, atau alternatif berikutnya, itu variasi pengukurannya kita perbaiki. Kita pelajari apa yang menyebabkan variasi pengukurannya cukup besar. Nah, itulah bicara tentang analisa sistem pengukuran. Sekali lagi, dari awal saya catatkan bahwa maksud dari training hari ini adalah ya untuk memberikan pemahaman, ya, pemahaman tentang analisa sistem pengukuran, bukan cara berhitung. Ya, cara berhitungnya kalau untuk MSA memang agak rumit, ya. Dan saran saya, ya, nanti Bapak atau Ibu, teman-teman bisa menggunakan software statistik, ya, untuk menganalisa sistem pengukuran. Ya, jadi terakhir, slide terakhir dari saya, ya, sekali lagi, ya, karena banyak sekali yang saya lihat, yaitu ketika orang belajar, itu belajar menghafal, belajar menghitung, ya, tapi ditanya konsepnya itu kurang paham. Ya, jadi sekali lagi pahami konsepnya, bukan cara menghitung. Ya, kemudian dengan kita pahami konsep, ya, kalau perhitungan sulit bagaimana? Ya, dasarnya kita harus tahu. Ya, tapi untuk menghitungnya, ya, kita bisa menggunakan software statistik. Ya, jadi Anda bisa menggunakan software untuk menghitung. Ya. Nah, kemudian, ya, tapi sekali lagi, kalau Anda tidak paham konsep, maka Anda tidak bisa menganalisis datanya. Dan ketika Anda tidak bisa menganalisis data, apa yang kemudian Anda lakukan? Secara jujur, banyak yang akhirnya merubah datanya. Merubah datanya supaya hasilnya menjadi baik. Ya, seharusnya, ya, kita tidak boleh mengotak-atik data. Ya, kita tidak boleh mengotak-atik angka supaya hasilnya jadi bagus. Ya, tapi kita harus memperbaiki proses kita supaya hasilnya itu benar-benar bagus secara real, bukan secara data. Dari saya ini saja tentang tentang analisa sistem pengukuran. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam waktu yang singkat bisa memberikan penjelasan secara konsep, ya, sehingga Anda memahami. Anda dengan memahami, Anda kemudian akan pola pikirnya jadi berubah, jadi memahami apa pentingnya analisa sistem pengukuran.
ya begitu Anda tertarik, kemudian Anda bisa belajar ya lebih detail lagi tentang MBSA dimanapun, baca buku, YouTube dan seterusnya ya, atau banyak sumber yang Anda bisa dapatkan untuk belajar lebih detail tentang analisa sistem pengukuran. Terima kasih. Ya, baik teman-teman, kita buka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya di chat ya ke kami. Baik, sudah ada pertanyaan dari Pak Zidki. Pak Iman, apakah setiap karakteristik pada produk baru perlu menjadi pemicu dilakukannya MSA? Dan bagaimana caranya menentukan studi MSA, apa yang tepat untuk produk kita? Ya, jadi setiap secara teori, secara setiap karakteristik produk itu harus dilakukan uji MSA. Ya. Cuma, ya, ketika Anda, ketika Pak Zidki sebelumnya sudah pernah menerapkan MSA, untuk karakteristik yang sama, nah itu sebenarnya secara teori ya itu tidak perlu dilakukan MSA ulang. Ya, atau ketika misalkan produk tersebut memiliki karakteristik yang sama, itu boleh satu karakter mewakili yang lain. Nah itu yang harus dilakukan di MSA. Nah ketika karakteristik produknya banyak, fokuskan pada karakteristik yang spesial, yang pengaruh ke safety, fit function, dan government regulation. Ya, seperti itu. Nah, kemudian studi apa yang perlu kita lakukan? Apakah studi stability atau studi lokasi atau studi sebaran? Nah, itu tergantung dari karakteristik setiap proses, tergantung dari sistem pengukurannya. Ya, jadi kalau di saya biasanya ya kita pelajari cara kerja. Sekali lagi yang biasanya kita lakukan, pelajari cara kerja sistem pengukuran. Nah dari situ kemudian kita bisa mencoba melihat, oh, sistem pengukuran seperti ini ada possibility kesalahan lokasi. Oh, kesalahan bias. Ya. Nah contohnya kayak tadi, ya, pom bensin. Oh, kalau pom bensin ada possibility kesalahan linearity. Misalkan gitu, ya. Ada juga kalau dilihat, oh ini bendanya mengukurnya, benda yang diukur bidangnya tipis, sehingga kadang-kadang satu orang dengan orang yang lain pengukurannya bisa berbeda. Nah itu berarti kita perlu studi sebaran. Ya, jadi pada saat ada karakteristik baru, ya kita harus coba pelajari kira-kira apa sih yang potensi kesalahan yang bisa terjadi di pengukuran tersebut. Ya, baik Pak, selanjutnya Pak Iman, kapan menggunakan GRR berdasarkan total variasi dan kapan menggunakan GRR berdasarkan toleransi? Jadi gini, kalau kita bicara secara konsep, ya saya selalu menggunakan dua-duanya. Ya, jadi berdasarkan toleransi harus masuk, ya berdasarkan total variasi harus masuk. Ya, tapi kalau secara konsep tentang variasi, ya, dan kita bicara bahwa kita ingin hasil pengukuran kita itu mendekati ukuran part sebenarnya, itu lebih tepat kalau kita menggunakan total variasi. Ya, karena GRR berdasarkan total variasi adalah kontribusi dari variasi pengukuran terhadap total variasi. Jadi semakin kecil GRR-nya, ya ukuran data di checksheet itu semakin mendekati ukuran benda sebenarnya, dan itu sebenarnya yang kita inginkan. Ya, jadi kalau saya ya pribadi lebih prefer, ya kalau karena bicara konsep MSA itu adalah terhadap total variasi. Nah cuman ya dalam beberapa kasus ya saya gunakan dua-duanya, ya terhadap total variasi harus bagus, terhadap toleransi harus bagus. Ya, baik, semoga menjawab ya. Penanya berikutnya, Bapak atau Ibu dari Asumi Indonesia, tidak ada namanya, berapa standar part yang sebaiknya diambil dalam pengecekan MSA? Standar part, ya, sekali lagi ya, kalau kita pengecekan MSA untuk uji apa? Ya,
Ya, kalau misalkan kita ingin uji sebaran, ya berarti kita tuh harus punya variasi part. Ya, punya variasi part. Jadi kalau kita bicara sebaran ya, karena kita ingin membedakan yang mana variasi part, yang mana variasi pengukuran. Biasanya kita ambil 10 part. Ya, 10 part. Ya. Kemudian teknik ngambilnya juga, teknik mengambil partnya juga harus dipikirkan. Jadi jangan part yang produksi berurutan. Ya, part dari produksi yang berurutan itu pada umumnya variasinya kecil. Ya, ketika variasi part kecil, Anda membutuhkan variasi pengukuran yang lebih kecil lagi. Ya. Nah, oleh karena itu teknik pengambilan sampel untuk studi MSA itu partnya itu harus diambil part yang berjarak. Ya. Kalau perlu ambil dari lot 1 ambil 1, ambil dari lot 2 ambil 1 dan seterusnya sampai mendapat 10 part. Nah, diusahakan variasi part tersebut adalah real variasi yang ada di proses Bapak Ibu. Ya, baik. Bapak atau Ibu dari Aksumi Indonesia, semoga menjawab. Selanjutnya dari Pak Holid Sutarman. MSA destruktif dengan Minitab, bagaimana caranya sekaligus interpretasinya? Ya, MSA destruktif, yaitu gini. Kalau pengukuran berulang, ya tadi yang saya kasih contoh adalah pengukuran berulang. Ya, artinya part tersebut bisa diukur 3 kali. Tapi kalau destruktif, dia sekali ukur langsung rusak. MSA destruktif secara konsep sama dengan MSA yang biasa, cuman bedanya adalah gini, ya. Karena destruktif part hanya bisa diukur satu kali, berarti Anda harus mencari part kembar. Ya, jadi ada part kembar 1, part kembar 2, part kembar 3, part kembar 4. Nah, part kembar 1 itu diuji, ya diuji. Nah, apa yang dimaksud dengan part kembar adalah ya part yang kira-kira variasinya itu hampir nol. Ya kalau bicara kembar kan berarti dekat-dekat gitu ya. Nah, bagaimana tekniknya? Nah, itu setiap perusahaan beda-beda. Ada yang misalkan uji tarik tentang kabel. Nah, berarti crimping. Nah, berarti sebelum dilakukan uji, itu dikumpulkan dulu yang ukurannya sama. Ya, berarti ambil kabel yang dari satu produksi, kabel dari satu produksi, kemudian hasil crimpingnya sama, dikelompokkan jadi part kembar satu. Ya, kemudian setelah itu kita bikin part kembar dua. Ya, setelah itu kita bikin part kembar tiga. Nah, kemudian kita lakukan uji MSA. Ya, secara prinsip sama, di Minitab juga sama. Ya, baik Pak Mas Turi ya, semoga menjawab. Selanjutnya Ibu Nita Yuliana, Pak Iman, sebaiknya MSA untuk alat ukur kan? Terus selanjutannya, sebaiknya MSA untuk alat ukur mempunyai diskriminasinya 1/10 dan toleransi. Tapi bagaimana jika alat ukur yang digunakan sama dengan toleransi? Apakah bisa diterima? Ya. Salah satu persyaratan di uji MSA, sistem pengukuran, alat ukur itu harus 1/10. 1/10 dari toleransi. Jadi ketika misalkan toleransi Anda 1 digit, berarti Anda butuh alat ukur dengan resolusi 2 digit. Nah, itu persyaratan standar. Kalau enggak nanti, ya waktu Bapak lakukan uji MSA, itu hasilnya sama terus. Hasilnya sama. Gitu. Ya, sebagai contoh gini, 10,01, ya, 10,02, ketika Bapak Ibu mengukur dengan alat resolusi 0,1, itu dianggap sama, padahal sebenarnya itu tidak sama. Ya, jadi, ya itu persyaratan mutlak, ya, harus 10% dari spesifikasi. Ya, semoga menjawab Bu Dinta Yuliana ya. Saya lanjut ke Pak Ruslin Pangaribuan. Pak Iman, apakah sama standar MSA untuk semua produk? MSA itu tidak bicara sama buat semua produk, jadi tidak menyambut ke produk. Sebenarnya sekali lagi ya, konsep MSA itu adalah analisa sistem pengukuran. Ya, memastikan bahwa kita ingin mengukur produk tersebut sudah baik. Ya, jadi, Bapak misalkan produknya, contoh mengukur dimensi, mengukur pressure, mengukur volume, ya itu teknik MSA-nya sama. Ya, menjawab ya Pak Rusdin. Selanjutnya dari Pak Jeffrey, bagaimana mengetahui ukuran sebenarnya? Tanya pertama.
Nah, pertanyaan kedua, variasi pengukuran yang baik dilakukan di posisi mana? Misalnya untuk silinder, apakah di posisi sama atau berbeda? Ya. Kalau ingin melakukan mengetahui ukuran benda sebenarnya, nah itu Bapak atau teman-teman bisa melakukan pengukuran di menggunakan alat yang lebih presisi. Ya, misalkan contoh ya, benda Bapak ini Bapak nggak tahu nih ukurannya berapa, dan alat ukur di tempat Bapak Ibu itu punya keterbatasan. Bapak bisa kirim ke lab. Ya, kirim ke lab, kemudian minta tolong diukurin. Ya, tolong dong diukurkan gitu. Ini bendanya ukuran sebenarnya berapa? Nah, tekniknya adalah ya dilakukan 10 kali pengukuran. Ya, kemudian dibagi 10. Ya, misalkan kami di lab, ya di lab kami itu punya alat ukur kepresisiannya itu sampai 0,01 mikron. Nah, itu bisa dilakukan ke sana. Atau bisa menggunakan banyak teknik-teknik yang lain. Jadi intinya mencari ukuran part sebenarnya itu dengan cara diukur dengan alat yang presisinya lebih tinggi. Ya, selanjutnya dari Pak Jeffrey juga, untuk mengecek kemampuan operator, berapa maksimal yang harus dibandingkan dengan rumus MSA? Berapa apanya nih? Maksimal. Ya, maksimal. Jadi maksimal apa? Pengukuran. Pengukuran. Jadi, kalau biasanya saya melakukan MSA itu kita menggunakan 10 part. Ya, 10 part kemudian masing-masing operator mengukur 3 kali, berarti 30 kali pengukuran. Kira-kira seperti itu. Oke, semoga menjawab Pak Jeffrey. Selanjutnya Pak Abdullah Sandi, pada saat pengukuran, apakah dengan klien, apalagi dengan klien, mereka memaksa menggunakan alat mereka walaupun tidak terkalibrasi. Apakah hasil pengukurannya dapat diterima? Ya, tadi dijelaskan di awal ya bahwa kesalahan sistem pengukuran itu bisa dua faktor. Satu, karena alat, ya itu which is itu harusnya dilakukan kalibrasi, kedua sistem pengukuran. Jadi, syarat mutlak pada saat melakukan analisa sistem pengukuran itu ya harus alatnya dikalibrasi. Ya, kalau enggak kita tidak tahu kan apakah alatnya baik atau enggak. Ya, jadi harus ya Pak Abdullah Sandi. Selanjutnya Pak Ahmad. Ahmad KZ, untuk menganalisa GRR yang lebih dari 30%, apabila EV lebih besar dari AP dan sebaliknya AP lebih besar dari EV, langkah apa saja yang harus dilakukan? Nah, gini, banyak yang berteori ya, EV lebih besar dari AP berarti tindakannya begini segala macam. Nah, itu sebenarnya tidak bisa. Ya, setiap karakter beda-beda. Jadi sebenarnya yang kita harus lakukan adalah analisa grafik. Analisa grafik. Oleh karena itu saya tidak akan pernah bisa menganalisa MSA kalau tidak dimunculkan grafiknya. Ya, jadi harus dimunculkan grafiknya, analisa grafiknya. Ya. Ya. Baik. Ini Pak Jeffrey menanggapi maksudnya yang tadi membandingkan antar operator Pak maksimalnya berapa? Membandingkan antar operator. Nah, sebenarnya gini, ketika misalkan operator yang melakukan, nah ini juga banyak yang dilakukan kesalahan di beberapa perusahaan. Gitu ya. Jadi ketika orang yang melakukan pengukuran itu ada 10, yaitu harusnya 10-10-nya diuji. Jadi bukan 3 orang mewakili 10 orang. Itu tidak boleh. Jadi semuanya harus diuji. Ya, karena bisa saja ternyata dari 10 orang itu, ya, ada dua yang tidak kompeten dan kebetulan yang diuji cuma yang 3. Ya. Jadi harus semuanya. Gitu. Jadi kita lihat karakteristik tersebut diukur oleh siapa. Oh, karakteristik tersebut diukur oleh orang produksi dan orang QC. Nah, berarti orang produksinya ada berapa? Orang produksinya ada 3 shift, 2 mesin. Berarti ada 3 kali 2, ada 6. Orang QC-nya ada berapa? Ada 2. Nah, berarti ada 8. Jadi MSA itu harus dilakukan terhadap 8 orang tersebut. Untuk pertama, nah kemudian nanti ketika ada orang baru, yang dilakukan uji adalah orangnya saja. Jadi tidak perlu 8 orang tersebut lagi, tapi hanya orang barunya saja yang diuji kemampuan kompetensi dalam mengukurnya. Ya, semoga menjawab Pak Jeffrey ya. Selanjutnya dari DLN 23329. Pak, kalau ganti operator pengecekan, apakah perlu dilakukan MSA ulang?
uji kompetensi manusianya. Karena Bapak sudah lakukan uji MSA, berarti metode ukurnya sudah baik. Pemilihan alatnya sudah baik. Nah, berarti yang berbeda apanya? Sekarang orangnya. Berarti yang Bapak lakukan hanya uji kompetensi orangnya. Jadi tidak perlu lagi dilakukan uji metode dan seterusnya. Ya, semoga menjawab ya, inisial DLN 2939. Saya lanjutkan ke Ibu Melani. Siang Pak Iman yang cakep. Waduh. Mau tanya nih, kami menjumpai seperti yang disampaikan Pak Iman, yaitu adanya perbedaan hasil dari pengukuran part antara kami dengan supplier. Masalahnya adalah supplier menggunakan alat ukur yang masih jadul, yang namun dulu sudah kita accept. Sedangkan kami menggunakan alat ukur yang lebih baru. Kira-kira apa yang harus kami lakukan? Terima kasih. Ya, dilakukan uji MSA. Ya, jadi jadul itu belum tentu jelek. Ya, ya sama aja kan, banyak juga orang tua-tua keladi yang makin tua makin jadi gitu ya. Nah, jadi sekali lagi kita uji secara ilmiah gitu. Jadi dicoba dilakukan ya, dengan alat tersebut kemudian kita coba lakukan pengukuran ya, kemudian kita lihat apakah problemnya itu ya problemnya di mana. Nah, Bapak atau Ibu, teman-teman yang lain ya yang ada di sini ya, karena kebetulan tadi ada pertanyaan juga tentang analisis ya. Ketika Bapak Ibu punya data yang hasilnya jelek, nah itu boleh dikirim ke kami, nanti kami coba analisis dan saya pasti analisisnya grafik. Ya, sekali lagi tidak bisa analisis MSA cuma dapat angka GSR-nya saja. Ya, itu tidak akan dari saya, pengalaman saya tidak akan bisa menganalisa. Harus analisa lewat grafik. Ya. Ya, baik, semoga menjawab Ibu Melani ya. Saya lanjutkan ke Ibu Desi Arisanti. Selamat siang Pak Iman, maaf mau tanya, apakah MSA harus dengan produk atau bisa dengan alat juga? MSA itu subjeknya sistem pengukuran. Ya, objeknya adalah karakteristik. Ya, jadi sekali lagi harus dengan bendanya. Ya, jadi karakteristik bendanya apa? Kita ingin mengukur apa? Ingin mengukur tebal benda. Nah, pertanyaannya, yakin nggak dengan metode pengukuran kita? Yakin nggak dengan alat ukur yang kita pilih sudah tepat? Jadi harus dengan bendanya. Ya, memastikan bahwa ketika kita mengukur karakteristik A, ya itu hasil pengukurannya sudah tepat. Jadi harus dengan bendanya. Ya, semoga menjawab Bu Desi ya. Oh, ini ada feedback dari Pak Abdullah Santi yang tadi menyatakan pada saat pengukuran, apalagi dengan klien, mereka memaksa menggunakan alat mereka walaupun tidak terkalibrasi. Nah, feedbacknya, kondisi di lapangan berbeda dengan teori atau konsep. Jika tidak menggunakan alat klien, maka kegiatan tidak bisa berlangsung. Dan dari konsep yang Bapak paparkan, apakah ada jalan keluarnya Pak dengan kondisi di atas? Terima kasih. Ya, sekarang gini, konsep dengan teori sekali lagi ya, saya banyak pengalaman di lapangan gitu. Ya, bukan artinya teori itu dibikin harus teraplikasi. Ya, demikian juga pada saat saya pengalaman di lapangan, saya menggunakan teori-teori yang saya punya untuk melakukan perbaikan. Nah, masalahnya ketika misalkan alat tidak terkalibrasi, alat tidak dikalibrasi, ya berarti ada possibility kalau di situ bicara kesalahan lokasi. Ya, berarti kalau sebaran itu tidak ada hubungannya dengan kalibrasi ya, kesalahan lokasi ya. Nah, kalau misalkan Bapak bicaranya itu bicara sebaran, nah itu menurut saya mungkin masih oke. Tapi sekali lagi sih, kalibrasi itu mutlak. Nah, ketika misalkan klien tidak melakukan kalibrasi, nah bagaimana Bapak bisa tahu bahwa alatnya sudah oke atau tidak? Nah, kalau misalkan klien itu tidak punya alat buat kalibrasi ya, kalau perlu ya kita bantu. Ya, misalkan Bapak bantu, ya udah kalibrasi di tempat saya deh. Nah, itu tujuannya ya untuk memastikan bahwa yakin bahwa alatnya itu oke. Ya, baik teman-teman semua, terima kasih yang sudah bertanya.
Dan bagi yang masih ingin melanjutkan pertanyaannya, nanti bisa dihubungkan ke hotline marketing kami dan juga bisa dijawab melalui email atau WA. Dari kami, dari tim marketing akan mengirimkan juga survei kepuasan supaya Sentra System tetap bisa berinovasi untuk menghadirkan topik-topik pembahasan lainnya yang lebih menarik. Tentunya nanti jangan sampai ketinggalan, di hari Selasa tanggal 28 April, kita masih ada topik tentang ISO 19011-2018, ini panduan sistem manajemen audit ya, jadi teman-teman bisa belajar siapa sih konsepnya. Di siang harinya, tanggal 28 April, ada topik tentang otomasi proses bisnis. Jadi buat teman-teman yang sekarang mau beralih nih ke otomasi atau digital dan lainnya, silakan join di tanggal 28 April. Nah, jangan sampai terlewatkan juga, tanggal 29 April kita ada sharing implementasi dengan klien Sentra System dari PT Biotech Indonesia. Jadi silakan terus join ya. Jangan lupa teman-teman semua pantau terus website Sentra System www.sentrasystem.com. Di sana ada informasinya. Dan juga sosmed Sentra System, bisa di Instagram, bisa di Facebook Sentra System, dan juga LinkedIn Sentra System. Juga bagi teman-teman yang sudah gabung di Milis, bisa terus pantau ada artikel-artikel menarik yang kami sharing ke teman-teman semua. Jadi tetap sehat, tetap semangat ya, dan selamat menunaikan ibadah puasa esok hari. Akhir kata dari kami mengucapkan banyak terima kasih. Silakan ditunggu untuk sharing discussion untuk program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.